Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda niat belajar keilmuan? Apakah Anda sudah siap hir dan batinnya untuk menguasai keilmuan ini? Lewat video ini, Anda akan memiliki keilmuannya Allah yang hebat dan mumpuni. Dengan menonton video ini sampai selesai, berarti Anda sudah siap lahir dan batinnya untuk jadi tertolong sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi umur yang panjang sehingga bisa berjumpa kembali di channel yang sangat sederhana ini. Pada kesempatan kali ini, Al Fakir akan men-share secuil keilmuan dari Allah, yaitu amalan mendatangkan raja jin muslim Syekh Abu Yusuf. Sahabat yang saya hormati dan muliakan, tidak kira dimanapun berada, dari dunia nyata maupun sahabat di dunia gaib, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya pada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan share amalan memanggil raja jin muslim Syekh Abu Yusuf sebagai tanda wujud silaturahim dan terima kasih saya kepada seluruh penggemar dan pendukung setia channel ini dimanapun berada. Semoga dengan dukungan sahabat channel ini bisa berkembang dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Adapun beberapa khasiat fadilah dari amalan mendatangkan raja jin muslim Syekh Abu Yusuf di antaranya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk menarik barang gaib, bisa untuk menghancur segala jenis sihir, bisa untuk memperlancar jalannya rezeki, bisa untuk kekuatan gaib, bisa untuk mahabbah tingkat tinggi, bisa untuk radar gaib, bisa untuk masuk ke alam gaib, bisa untuk menyelesaikan urusan tentang hutang piutang, dan masih banyak lagi karamat yang lainnya. Silahkan sahabat jalani dan dapatkan manfaat yang lainnya. Sebenarnya fadilah dari amalan memanggil raja jin muslim itu multifungsi kegunaan, tergantung pada niat dan hajat masing-masing. Silahkan pergunakan amalan ini untuk kebaikan dan selalu dalam posisi beriman. Sahabat yang saya hormati dan muliakan, bila mana sahabat punya keinginan atau hajat yang besar, macam mana contohnya untuk membayar hutang piutang yang jumlahnya mencapai miliaran, atau sahabat ingin naik haji atau membangun rumah sementara sahabat sama sekali belum mempunyai biaya atau syarat-syaratnya, sahabat bisa memanggil raja jin muslim untuk membantu memenuhi keinginan tersebut. Tetapi amalan memanggil raja jin ini cukup berat. Bila sahabat tidak sukses dalam sekali amalan, maka silahkan dicoba kembali. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan untuk syarat dalam memanggil raja jin muslim. Yang pertama,
usahakan sediakan bilik kamar khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam kamar tersebut steril dari gambar foto yang ada di dinding. Meja kursi juga tidak ada, yang ada cuma piranti khusus untuk ibadah saja. Kemudian sahabat usahakan harus hafal surat Al-Jin agar sahabat tenang dan bisa memerintahnya. Tidak sebaliknya, sahabat yang kalah dan diperbudak atau dirasuki olehnya. Setelah hafal, lalu silahkan ambil air wudhu terlebih dahulu, lalu dirikan sholat fardu isya. Kemudian salam, lanjut sholat hajat 2 rakaat, kemudian salam, lanjut sholat taubat 2 rakaat, kemudian salam. Lalu bakarlah kemenyan Arab dan kayu garu untuk pengharum bilik kamar ibadah tersebut. Kemudian lanjut membaca tawasulan macam di bawah ini. Setelah selesai membaca tawasulan, dilanjut membaca surat Al-Jin sebanyak 37 kali dengan hafalan sambil menghadap kemenyan dan kayu garu yang dibakar tersebut. Setelah sahabat selesai membaca surat Al-Jin, bacalah doa di bawah ini 600 kali macam di bawah ini. Sahabat yang saya hormati dan muliakan, usahakan dalam menjalani prosesnya di tempat yang sepi, menyendiri, atau di masjid juga bisa. Dan bila mana Raja Jin Muslim Syekh Abu Yusuf sudah datang menghampiri sahabat, silakan ucapkan salam dan sampaikan permintaan sahabat, baik untuk membayar hutang atau untuk keperluan yang mendesak lainnya. Silahkan sahabat kreasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan saja. Dan sahabat dalam proses membaca surat Al-Jin dan membaca doanya harus dalam keadaan punya wudhu. Jika batal, silahkan ambil air wudhu kembali dan lanjut lagi amalannya sampai selesai. Dan perlu diperhatikan, tetap di jalur iman. Dan jika sahabat berhasil dalam menjalani amalan ini, itu semua sebagai sebab saja, dan semua itu atas izin serta kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia wajib berusaha, Allah yang menentukan. Tetap semangat dan istiqomah dalam kebaikan. Harapan saya, semoga penjabaran dari amalan memanggil Raja Jin Muslim Syekh Abu Yusuf ada berkahnya. Dan tolong jangan lupa untuk selalu bersyukur agar bertambahnya nikmatnya. Dan mudah-mudahan amalan yang saya paparkan di atas dapat menjadi berkah untuk kita semua. Silahkan diamalkan bagi yang sudah merasa siap lahir dan batinnya. Pesan singkat saya, jadikanlah amalan ini untuk motivasi agar kita lebih bertakwa,
lebih tawadhu dan selalu mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Kata mutiara dari channel ini, janganlah bersombong diri maupun takabur bagi yang telah mendapat faidah dari amalan ini. Janganlah memperjualbelikan amalan ini bagi yang telah menguasainya. Bagi yang mau mengamalkan amalan memanggil Raja Jin Muslim Syekh Abu Yusuf, silahkan komentar di bawah video ini dengan cara tulis qabiltu, saya terima ijazahnya secara lengkap dan sempurna, menyatu ke batang tubuh saya karena Allah Ta'ala. Serta jangan lupa dukungannya untuk like video ini dan klik juga subscribe bagi pendatang baru atau yang belum mendukung channel ini, serta klik lonceng notifikasinya agar sahabatku orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila ada video terbaru dari channel ini. Serta tulis juga komentar pengalaman sahabat dalam proses amalan memanggil Raja Jin Muslim Syekh Abu Yusuf. Dan jika sahabat ingin mengirim testimoni tentang keilmuan yang ada di channel YouTube ini lewat rekaman video, silahkan kirim lewat Instagram atau Messenger Facebook saya. Demikian yang bisa saya share hari ini, dan tidak ada niat untuk menggurui sahabat apalagi lebih daripada itu. Cuma sekedar men-share secuil ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi yang membutuhkan. Bagi yang tidak berkenan, mohon maaf atas apapun, baik jika ada tutur bahasa ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati para sahabat semua. Saya pribadi meminta maaf serta ridho dan ampunnya dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-7 yang berbunyi, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Semoga semua menjadi bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini, serta tebarkanlah kebaikan untuk seluruh umat manusia. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap ridho dengan apa yang dialami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andik Jainuddin, indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam penyejuk iman untuk saudara dan sahabatku semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.